Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana di sore yang baik ini kita dimudahkan untuk kembali berjumpa di program acara pembelajaran ya bahasa Arab, ya percakapan sehari-hari, yang semuanya tentunya kita dalam keadaan sehat walafiah dan di atas keistiqamahan di dalam mempelajari agama kita, agama Islam yang mulia ini. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, saudara-saudariku, pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bi'idznillahi ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, kita akan lanjutkan dari bahasan kita terkait dengan pembelajaran percakapan bahasa Arab dari buku Al-Arabiyah Baina Yadayk, yang mana kita telah sampai pada halaman yang ke-14, dan di sini terdapat sebuah teks bacaan yang harapannya dari teks ini kita bisa mendapatkan gaya bahasa sehingga ini bisa membantu mengembangkan takbir kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada teks ya narasi di halaman yang ke-14 ini berjudulkan As-sihhatu bainal madhi wal hadir. As-sihhatu bainal madhi wal hadir. Kesehatan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Yang dimaksudkan dengan judul ini adalah nilai kesehatan atau parameter kesehatan pada zaman dahulu ya dibandingkan dengan zaman sekarang. Apakah ada perbedaan ya kesehatan di zaman dahulu dengan zaman sekarang, seperti apa penilaiannya dan bagaimana barometer atau parameter di dalam menilai sebuah kesehatan. Dan di sini terdapat teks bacaan yang lumayan ya, agak begitu panjang, dan ini amat sangat membantu kita khususnya ketika kita ingin membaca teks-teks bahasa Arab dalam bentuk bacaan. Baik, sebelum kita masuk pada teks bacaan ini, di situ terdapat 4 pertanyaan sebagai pembuka, yang mana kita diminta untuk memikirkan sebuah jawaban apa yang sekiranya itu jawaban yang tepat ya menurut kita. Yang pertama, man yatanawalu ta'aman katsiran an-nahifu am as-saminu. Yang kedua, madza tufaddilu ad-dajaja am as-samaka am al-lahma limadha. Yang ketiga, hal yad'u al-islamu ila al-akl al-kathiri. Yang keempat, man alladhi yunsahu bil himyah as-saminu am an-nahifu. Baik, 4 pertanyaan ini sebagai pertanyaan pembuka yang dengannya kita diharapkan untuk memikirkan jawabannya, kira-kira apa yang jawaban ini dari 4 pertanyaan di atas akan membantu kita di dalam menyimpulkan teks bacaan yang akan kita pelajari bersama. Baik, kita akan baca ya sesuai dengan apa yang tertera pada halaman 14 ini, dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Dan kita akan ulangi ya untuk yang kedua kalinya, baru kemudian setelah itu kita akan beri kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar setia
Radio Suara Al-Iman untuk membaca sebagaimana yang kita ajarkan nantinya. Baru setelah itu kita akan menerjemahkan ya dalam bahasa kita. Taib. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم فالإنسان السمين هو صحيح والإنسان النحيف هو المريض وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة تقدم الطب كثيرا الآن وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر ضع قليلا منه في الطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأسمر لا تأكل الأرز الأبيض كل الرز الأسمر وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه نهى الإسلام عن الإسراف في الطعام لأن الأكل الكثير يضر الإنسان قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Kita akan ulang untuk yang kedua kalinya. الصحة بين الماضي والحاضر. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم فالإنسان السمين هو الصحيح والإنسان النحيف هو المريض وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة تقدم الطب كثيرا الآن وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر ضع قليلا منه في الطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأسمر لا تأكل الأرز الأبيض كل الأرز الأسمر وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض ويتناولون كثيرا
min as-samaki wad-dajaji wal-khadrawati wal-fawakihi. Nahal Islamu 'anil israfi fi at-ta'ami li'anna al-akla al-kathira yadurru al-insana. Qala ta'ala: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِئَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. Baik, seperti ini ya cara kita membaca teks bacaan di atas terkait dengan as-sihhatu bainal madhi wal hadir, yaitu perbandingan kesehatan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Sebelum kita ya menerjemahkan ke dalam bahasa kita, kita akan buka ya dua kesempatan bagi para pemirsa dan juga para pendengar setia Radio Suara Al-Iman untuk membaca teks bacaan yang sedang kita pelajari sebagaimana yang barusan kita contohkan di atas. Tafadhal. Ya, kita buka. Baiklah. Bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba membaca pada kesempatan kali ini terkait pembelajaran bahasa Arab yang dibimbing oleh Ustaz Darwawan LSMP Dahlan Ta'ala, bisa menghubungi kami secara interaktif di 031-371-0210. Kita angkat terlebih dahulu dari pertanyaan yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك Ibu Ani? بخير والحمد لله. وكيف حال الأسرة؟ طيبون؟ كلهم بخير؟ ما الحمد لله. نعم تفضلي، بارك الله فيك. نعم. Bahkan nar rijalu yufadiluna zawada bilmar atis saminati wala yukibuna yukibuna zawada bilmar atin nafifati. Nah, takut tamat tibu asiron al-an Badoharo anna hunaka amrodon tusibus sasos samina wahia amrodun kotirotun mislu amrodi kolbi masukari masukarihi wedok titami lakot asbahat til badanatu yauma alamatu alamatan ala maridi maradi. Nah, wa akhud dan nasu yatabi una himya fayatana waluna to'ama kolilat bayab yang itu na anis sukariyati waduhuni wanasau yati. Nah, wa asbahal atibau yuhat
biruna yukasiruna annasa minat to'ami al-abjadi wal-halibi kamil kamilit dasami to'ilina ibtang'id anisukari do' kolilan minhu bito'a bito'ami lata kulil hukzal abyado kulil hukzal asmaro lata kulil aruzal baido al-abyado lata kulil aruzza aruzal al-abyado na'am kulil aruzal asmaro na'am ba'atakan nasu yatabi unal imyata bayat uluna kolilat minal lahmil ahmar wabai wal baidi besa bayatana waluna kasiron minal minas samaki wadda jaji nah potrowati wal pabagi nah nahayal islamu nahal islamu nahal islamu anil isrofi bito'ami li'anna akla aklal hati kathira siro jadurul insana kola ta'ala bakulu wasrobu wala tusrifu innahu layukib yukibul musrifin wakolar rasulu sallallahu alaihi wasallam mamala adami wia'un wia'an wia'an syaron bin batnihi biham bihasbi na sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusun li to'amihi fa sulusun li syarabihi fa sulusun li nafasihi alhamdulillah masya Allah bu ani lancar begitu ya tapi lumayan banyak bu ya teksnya nah afwan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang berada di Rungkut Surabaya yang sudah berkenan untuk berpartisipasi bersama kami di Studio Al-Iman dalam pembelajaran percakapan bahasa Arab sehari-hari. Dan kami masih membuka satu kesempatan kepada para pemirsa ataupun ya pendengar setia Radio Surah Al-Iman untuk bergabung bersama kami dalam pembelajaran bahasa Arab di sore yang baik ini. Maka kami mengundang kepada Bapak Budi, demikian pula Abu Mu'afa, dan juga yang lainnya, khususnya Ibu Yati yang berada di Kota Mojokerto, sehingga ya, monggo semuanya bisa bergabung bersama kami di Stadio Surabaya, Al-Iman Surabaya. Nah. Baiklah, dari belakang Ibu Ani tadi yang berinteraktif kepada saudaraan, kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba membaca dari pembelajaran bahasa Arab ini, bisa membuka misal interaktif langsung di 0313710210 atau juga bisa mengirimkan pesan singkat terkait materi yang belum dipahami di 0873x04x846. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Yati. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ibu Yati? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaifa al-jawu fi Majakarta? Hal yanzil al-matar? Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah fi al-barakah. Tayyib, tafadhali Ibu Yati, jazakillahu khairan. Sihatku bainal madi wal hadiri. Kanat alamatus sihati il madi an yakunal insanu aminan kasirul lahmis wasih wal والشحمي والشحمي نعم الإنسان سمين ومخيف والإنسان المخيف والمريض وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام نعم وَكَانَ الرِّجَالُ يُفَضِّلُونَ الزَّوْجَ زَوَاجَ زَوَاجَ فِي الْمَرْأَةِ السَّمِينَةِ وَلَا يُحِبُّونَ زَوْجَ الزَّوَاجَ الزَّوَاجَ فِي الْمَرْأَةِ النَّحِيفَةِ نعم لَقَدْ تَمَتِّبِ طِبُّ takut tamat tipu kasiron al ana wadoharo anna hunaka maridon amrodon sisi pisah sos kamina wahia amrodon khotia نعم خطيرة خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم فقد أصبحت السكانة اليوم علامة علامة على المرض فأخذ الناس يتبعون حمية ويتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكرية والدهون والنشوية النشوية وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والخليط كما كامل الدسم قائلين ابتعد عن السكر قليلاً منه بالطعام لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأسمر لا تأكل الرز أبيض كل الرز الأسمر وأصبح الناس يَتَّبِعُونَ الْحِمْيَةَ وَيَأْكُلُونَ قَلِيلًا مِنَ اللَّحْمِ الْأَحْمَرِ وَالْبَيْضِ وَيَتَنَاوَلُونَ كَثِيرًا مِنَ السَّمَكِ وَالدَّجَاجِ وَالْحَضْرُوَاتِ نعم ما هل إسلام عن الإسراف
istu'ami li'anna la li'anna li'anna al-aqlal kahiro ya durrul insana qala ta'ala nakulu wasrabu wala tusrifu innahu yuhibbul musrifin qala rasulu sallallahu alaihi wasallam ma mala adami wi'aan sarro min patnihi bihasbi ibni adama akalatun yukimna berbahu nah. Wa ingkana la mahalata fasulusu itu amihi fasulusu isarobihi fasulusu dinafasihi. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fik Ibu Yati. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakillahi khairan kepada Ibu Yati yang berada di Kota Mojokerto, ya, yang rintik-rintik hujan di sana, atas bergabungnya beliau di sore yang baik ini bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, sekarang kita ingin ya menerjemahkan dari teks bacaan yang barusan kita baca ini dengan judul As-sihhatu bainal madhi wal hadiri. As-sihhatu artinya adalah kesehatan. Bainal madhi, al-madhi yang dimaksudkan di sini adalah zaman, ya, antara zaman dahulu wal hadiri dan zaman sekarang. Maksudnya di sini adalah perbandingan kesehatan di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Dikatakan kanat alamatus sihah, tanda kesehatan waktu dulu, ya, fil madhi, di zaman dahulu, an yakuna al-insanu saminan, seorang itu dia gemuk. An yakuna al-insanu saminan, seorang itu menjadi gemuk. Kathira al-lahmi, al-lahmi itu daging, artinya kathira al-lahmi, dia banyak daging. Wasyahmi, dan juga banyak lemak, yakni di badannya, dagingnya banyak, lemaknya juga banyak, dan dia gemuk. Maka itu salah satu tanda orang itu dikatakan sehat pada zaman dahulu. Fal insanu saminu, orang yang gemuk, huwa sahihu, dia adalah orang yang sehat. Ya, ini parameternya kesehatan di masa dahulu, ya. Dilihat dari sisi orangnya, jika orangnya gemuk, banyak daging, banyak lemak, maka pasti dia adalah orang yang sehat. Sebaliknya, wal insanu an-nahifu, sedangkan orang yang kurus, an-nahifu artinya kurus, huwal maridu, dia adalah orang yang sakit. Ya. Dan ini berbalik. Artinya ketika orang gemuk tadi pada zaman dahulu itu dikatakan itu adalah orang sehat, maka orang yang kurus ini menurut persepsi zaman dahulu dia adalah orang yang sakit. Wa kana an-nasu, dan manusia dahulu, ya'kuluna katsiran, mereka itu makan ya banyak. Idza wajadu at-ta'ama, apabila mereka mendapati makanan. Jadi identik ya, kebanyakan orang yang hidup di zaman dahulu itu kalau makan apa? Pasti dengan porsi banyak. Wa kana ar-rijalu, dan kaum laki-laki waktu itu, yufaddiluna az-zawaja, mereka lebih mengutamakan menikah, bil mar'ati saminati, dengan wanita yang gemuk. Jadi yang menjadi tren pada masa dahulu
adalah kebanyakan orang laki-laki mereka lebih memprioritaskan di dalam mencari pasangan dan memilih pasangan dengan mengutamakan wanita yang gemuk. Wala yuhibbuna az-zawaja, dan mereka tidak menyukai menikah bil mar'atin nahifati, dengan wanita yang kurus. Jadi ini adalah tren pada waktu itu, pada masa lampau, terkait dengan kesehatan. Siapa yang gemuk badannya, maka dia sehat. Ya, sehingga di dalam membangun rumah tangga, memilih pasangan, dia pun juga mencari wanita yang gemuk. Siapa yang kurus badannya, maka ini orang sakit. Ya, itu barometer pada zaman dahulu. Sehingga mereka menjauhi dari menikah dengan wanita-wanita yang kurus. Kemudian alinea berikutnya, taqaddama at-tibbu. At-tibbu, kedokteran, ya. Kedokteran telah berkembang kathiran, dengan pesat, al-an, pada zaman sekarang. Taqaddama at-tibbu kathiran al-an. Ilmu kedokteran telah berkembang pesat sekarang ini. Wa dhahara, dan telah nampak, anna hunaka, bahwasanya di sana, amradan, terdapat penyakit-penyakit, tusibu syakhsa, yang bisa menimpa seseorang, as-samina, yang gemuk. Wa dhahara anna hunaka amradan, dan ya telah ditemukan atau telah nampak bahwasanya di sana terdapat penyakit-penyakit tusibu syakhsas samina, yang bisa menimpa orang yang gemuk. Wahia, dan penyakit-penyakit ini, amradun khatiratun, adalah penyakit-penyakit khatiratun, yang berbahaya. Wahia amradun khatiratun, penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit yang berbahaya. Mithlu, seperti amradil qalbi, ya, penyakit jantung. Amradil qalbi, penyakit jantung. Wasukkariyi, dan penyakit gula, diabetes. Wadhaqtid dami, dan juga tekanan darah. Laqad asbahat, sungguh benar-benar, ya, al-badanatu, obesitas, yaitu kegemukan itu, berubah menjadi al-yawma, pada hari ini atau saat ini, alamatan, sebuah tanda, alal maradhi, akan penyakit. Laqad asbahatil badanatul yawma, sungguh, ya, obesitas itu sekarang menjadi alamatan, sebuah tanda, alal maradhi, terdapatnya sebuah penyakit. Artinya ketika orang itu badannya gemuk, berarti ini bisa terindikasi dengan adanya penyakit pada dirinya. Wa akhadhan nasu, dan manusia memulai mengambil, yattabi'una, mengikuti, al-hamyata, pola hidup sehat. Wa akhadhan nasu, dan manusia ini memulai, yattabi'una al-hamyata, mengikuti pola hidup sehat. Fayatanawaluna, maka mereka makan, ta'aman qalilan, makanan sedikit. Mereka makan makanan yang sedikit. Wa yabta'iduna, dan mereka menjauhi, anisukkariyati, dari makanan-makanan yang manis. Wadduhuni, dan makanan-makanan yang mengandung lemak. Wannashawiyati, dan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Wa asbaha al-atibba'u, wa asbaha, dan menjadi al-atibba'u, para dokter,
Artinya wa asbahal athiba'u, dan para dokter itu mereka yuhadziruna, ya, memberikan peringatan annasa kepada manusia minat ta'amil abyadi, dari makanan makanan yang berwarna putih. Wa asbaha al-athibba'u yuhadziruna an-nasa min at-ta'ami al-abyadhi, dan para dokter mereka sekarang ini memberikan banyak peringatan kepada manusia dari makanan-makanan yang putih yang mengandung banyak karbohidrat maksudnya. Wal halibi, dan juga susu kamilid dasami, yang penuh lemak, ya. Kamilid dasam, kamil artinya penuh, ya, sempurna, dasam lemak. Wal halibi kamilid dasami, dan juga memperingatkan manusia dari susu yang penuh dengan lemak, yaitu lemak jenuh. Qailina, seraya mengatakan ibta'id anis sukari, jauhi gula. Da' qalilan minhu, ya, letakkan sedikit sekali dari gula itu fit ta'am, pada makanan. La ta'kul, janganlah memakan al khubzal abyadha, yaitu roti yang berwarna putih. Maksudnya roti-roti yang dibuat dari bahan yang mengandung karbohidrat tinggi. Kulil khubzal asmara, makanlah roti-roti yang berwarna coklat. Maksudnya adalah roti-roti yang mengandung, ya, nilai karbohidrat rendah, dan biasanya itu berwarna coklat atau kemerah-merahan tua, dan itu biasanya diambil dari bahan gandum. La ta'kulil arruzzal abyadha, janganlah makan nasi putih, karena nasi putih ini mengandung karbohidrat yang tinggi, dan itu bisa menjadikan obesitas pada orang yang memakannya. Kulil arruzzal asmara, makanlah beras merah, ya, makanlah beras merah. Mengapa? Karena dia mengandung kadar karbohidrat yang rendah. Wa asbahan nasu, dan manusia sekarang ini mereka memulai yattabi'una, mengikuti al-hamyata, pola hidup sehat. Fayakuluna, maka mereka makan qalilan, sedikit sekali, minal lahmi, dari daging al-ahmari, yang berwarna merah. Fayakuluna qalilan minal lahmi al-ahmari, mereka, ya, makan sedikit dari daging merah. Ya, seperti daging yang biasa kita kenal, baik itu daging sapi, atau mungkin daging unta, atau mungkin daging kambing, atau yang lainnya. Intinya daging-daging binatang yang berwarna merah. Wal baydi, dan juga telur. Wa yatanawaluna katsiran minas samaki, dan mereka makan banyak minas samaki, yang berupa ikan, waddajaji, dan ayam, wal khadrawati, sayur-sayuran, wal fawakihi, dan buah-buahan. Wa yatanawaluna katsiran minas samaki, dan manusia itu mulai banyak memakan ikan, kemudian waddajaji, ayam, wal khadrawati, ya, sayur-sayuran, wal fawakihi, dan buah-buahan. Nahal Islamu, agama Islam melarang, anil israfi fit ta'ami, dari yang namanya israf dalam makanan. Li'annal aklal kathira, karena sesungguhnya makan yang banyak itu yadurrul insana, membahayakan manusia. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebih, ya, tidak boleh israf. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang
berlebih-lebihan, ya, di antaranya dia berlebih-lebihan dalam urusan makan dan minum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun, tidaklah manusia, yaitu anak Adam, memenuhi wi'aan, sebuah tempat, syarran, yang lebih buruk atau yang sangat buruk, min batnihi, daripada perutnya. Ya, artinya tidak ada tempat yang paling buruk untuk dipenuhi bagi manusia ini kecuali perutnya. Bihasbi bni Adam, cukuplah bagi manusia itu, anak turun Adam, akalatun, ya, beberapa suap, yuqimna sulbah, beberapa suap makanan yang bisa menegakkan punggungnya, ya, artinya bisa memberikan tenaga kepada dia, energi dan kalori, tidak harus sampai apa penuh itu perut. Fa in kana la mahalata, jika memang mengharuskan bagi dia untuk menambah dari porsi yang sebatas minimal, fa thulutsun li ta'amih, maka cukup bagi dia untuk memenuhi sepertiga perut itu untuk makanan, wa thulutsun li syarabihi, sepertiga yang lainnya untuk minuman, wa thulutsun li nafasihi, dan sepertiga yang lain untuk udaranya. Jadi dibagi, ya, perut ini jadi tiga bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk udara. Nah, ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani pola hidup sehat. Baik. Kita akan mengulangi terjemahan dari teks bacaan di atas, namun kita akan terjemahkan secara langsung dengan bahasa Indonesia. Tanda kesehatan pada zaman dahulu adalah seorang itu menjadi orang yang gemuk, banyak dagingnya dan banyak lemaknya. Orang yang gemuk itu adalah orang yang sehat. Sedangkan orang yang kurus, dialah orang yang sakit. Dan manusia pada waktu itu, mereka makan dengan banyak apabila mendapati makanan. Dan banyak kaum laki-laki yang mengutamakan menikah dengan wanita yang gemuk dan tidak suka menikah dengan wanita yang kurus. Ilmu kedokteran telah berkembang pesat pada zaman sekarang. Dan telah nampak atau ditemukan bahwasannya di sana terdapat penyakit-penyakit yang bisa menimpa orang yang gemuk. Dan penyakit tersebut adalah penyakit yang membahayakan, seperti penyakit jantung, penyakit gula, dan tekanan darah. Obesitas, kegemukan, pada saat ini dia menjadi sebuah tanda akan adanya penyakit. Oleh karenanya, manusia memulai, ya, mengikuti langkah pola hidup sehat. Mereka makan makanan dengan sedikit dan menjauhi makanan-makanan manis, makanan-makanan yang mengandung lemak, dan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Para dokter, mereka memulai memberikan peringatan kepada manusia dari bahaya makanan putih, susu yang penuh lemak, dengan ucapan mereka atau seraya mengatakan, jauhi gula, letakkan sedikit gula pada makanan. Janganlah makan roti putih yang memiliki karbohidrat tinggi. Namun makanlah roti yang coklat, ya, yang memiliki karbohidrat rendah. Janganlah makan nasi yang putih, akan tapi makanlah nasi merah.
Dan manusia sekarang ini dia memulai untuk mengikuti pola hidup sehat, sehingga mereka makan sedikit dari daging merah dan juga telur, dan mereka makan dengan banyaknya ikan dan ayam dan juga sayur mayur serta buah-buahan. Agama Islam telah melarang dari berlebih-lebih dalam urusan makanan, karena sesungguhnya makan yang banyak ini membahayakan manusia. Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebih. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang melakukan berlebih-lebih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi tempat yang sangat buruk melainkan perutnya. Cukuplah bagi manusia itu untuk makan beberapa kali suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Jika memang dia harus menambah kuantitas makanan, maka hendaknya dia menjadikan sepertiga perutnya itu untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga yang lain untuk udaranya. Jadi ini ya terjemah dari teks bacaan As-Sihatu Bainal Madhi Wal Hadir. Dan sekarang kita akan berlatih pada beberapa latihan. Yang pertama adalah isti'abun, latihan pengayaan. Soal yang pertama atau latihan yang pertama, dha' alamat sahih amam al-ibarati tahta kalimat al-madhi aw al-an kama fahimta mimma qara'ta. Letakkan tanda centang di depan ungkapan yang terdapat kata madhi atau kata al-an sebagaimana yang engkau fahami dari yang kamu baca. Yang pertama, al-insanu an-nahifu huwa as-sahihu. Soal yang kedua, al-badanatu alamatul maradhi. Yang ketiga, al-mar'atun nahifatu maridatun. Yang keempat, yatanawalun nasu ta'aman kathiran. Yang kelima, yabta'idun nasu aniduhuni. Baik. Kemudian latihan yang kedua, dha' alamat as-sahih bi janib al-fikrah ar-ra'isah fi kulli fikrah. Letakkan tanda centang ya di samping ya pokok ide paragraf ya pada setiap paragrafnya. Al-fikrah ar-ra'isah fi al-fikrah al-ula hiya, yaitu ide pokok paragraf yang pertama adalah, ada tiga pilihan di situ, nanti kita akan memilihnya ya mana yang sesuai. Yang pertama, alif yufaddilur rijalul mar'ata saminata. Ba, al-insanu saminu afdalu minan nahifi. Jim, kana an-nasu ya'kuluna katsiran. Ada tiga pilihan ya, nanti kita diminta untuk memilih inti dari ide pokok di paragraf yang pertama itu apa. Kemudian paragraf yang kedua, alif al-badanatu alamatun 'alal maradhi. Ba, yabta'idu an-nasu 'an as-sukkariyati wad-duhun. Jim, amradul qalbi was-sukkari wa daqtud dami amradun khatiratun. Fi al-farqah ats-tsalitsah, pada ya paragraf yang ketiga, yuhadhdharu al-athiba'u min alif al-lahmi wal-baydi, ba al-ta'am al-abyadi, jim al-sukkari wal-khubzi. Fi al-farqah al-akhirah, pada paragraf yang terakhir, yanha al-islamu 'an alif al-akli al-qalili, ba al-akli al-kathiri, jim al-himyati. Baik, dua latihan ini kami berikan jawabannya ya kepada
para pemirsa maupun para pendengar dan pecinta al-iman dimanapun Anda berada untuk menjawab dua latihan di latihan pengayaan nas sebagaimana kita pelajari di atas. Kami buka kesempatan bagi para jamaah sekalian untuk bisa menjawab dua latihan tersebut. Tafadhal. Baiklah, ya? Kita membuka pertamanya langsung ada penelpon. Kita angkat. Halo. Naam. Halo. Oh, Bu Ani. Nah, ya, tafadhal Ibu Ani untuk latihan yang pertama. Iya, kita perintahnya disuruh milih untuk memberikan centang dari kata al-madhi atau al-an. Saya kasih contoh ya, al-insanu nahifu huwa sahihu. Mungkin ini lebih tepat kepada al-an. Nah, begitu Ibu ya, silahkan dilanjut. Marodi. Marodi. Al-madi atau al-an? Sahih al-madi. Al-badanatu alamatul marodi. Zaman dahulu atau zaman sekarang? Obesitas al-an. Nah, jadi obesitas itu ya merupakan tanda adanya penyakit. Penyakit. Nah. Nafifatu maridotun. Sofi al-madi. Al-madi, na'am. Yatanawalun nasu to'aman kafiron. Sofi al-madi. Na'am, al-madi. Yata'idun nasu anituhuni. Al-an. Al-an, na'am. Lanjut latihan yang kedua. Soal mata di danibil fikroti ro'i sati fikuli fikroti. Nah. Fikrotur ro'i satu. Fil fikrot fil ula. Ya, yufadilur rijalu amar atas saminata. Oke. Ya, apa jawabannya Ibu? Ide pokok paragraf pertama apa? Yang alif? Alif. Yufadilur rijalu amar atas saminata. Mungkin ini kurang tepat ya, karena dia merupakan salah satu fakta yang terdapat di paragraf yang pertama. Yang lebih tepat adalah yang ba. Apa? Al-insanu saminu afdal minan nahif. Ide pokoknya di sini ya, orang yang gemuk itu jauh lebih baik daripada orang yang kurus. Ya, pertama dari sisi kesehatan, orang gemuk itu lebih sehat pada zaman dulu. Dan orang gemuk itu dia apa? Pilihan prioritas dalam urusan menikah, kan begitu. Nah, jadi kita pilih yang ba ya, karena lebih tepat. Baik, berikutnya. Ifikrotin tania. Ya. Al-badanatu alamatun ala marodi. Yanta'idun nasu. Anisukariyati waduhuni. Nah.
Iya, yang mana ide pokoknya, Ibu? Ba'at. Ba, apa itu? Amrodun. Kolbi wasukari wasutami amrodun khotiratun. Baik. Perlu kita lihat lagi. Ide pokok itu adalah ya pokok pikiran yang mencakup seluruh cabangnya. Jim. Kenapa? Yang jim amradul qalbi wa sukari wa dhaqtud dami amradun khatira. Penyakit jantung, gula, tekanan darah adalah penyakit yang berbahaya. Ini bahaya. Kemudian juga makanan yang manis, makanan yang berlemak juga bahaya. Makanya dijauhi oleh manusia zaman sekarang. Nah, intinya dari itu semuanya cuma satu, ya, kembali kepada obesitas. Artinya apa? Bahwasannya obesitas ini adalah tanda apa? Terdapatnya sebuah penyakit. Baik nanti yang berupa apa? Diabetes, penyakit gula, tekanan darah. Jadi yang lebih tepat itu adalah jawaban yang alif. Karena pokok pikirannya dia lebih umum yang bisa mencakup seluruh cabang-cabangnya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Fibrosisalisasi. Yuhab sirul atibau. Lahmi wal baido atau amil abjadi akbari wal khubsi Para dokter ini memberikan peringatan dari bahaya apa? Mana yang tepat? Asukari wal khubzi. Sukari wal khubzi. Saya kira atau amil abjadi. Iya, ini yang tepat, Ibu. Iya, yang Mbak ini yang tepat ya, dari makanan-makanan yang putih, ya. Seperti ya gula putih juga, kemudian nasi putih, ya roti putih, karena itu mengandung banyak sekali elemen-elemen yang membahayakan. Baik, kemudian kita lanjut. Fil fikrotil ahyar roti yanhal islamu anil al-khimjati. Pada paragraf yang terakhir, agama Islam ini melarang dari apa? Al-khimjati itu pola hidup sehat. Aklil kathiri. Iya, betul sekali. Al-akli al-kathir. Karena menyangkut masalah israf tadi. Berlebih-lebih. Ya. Dan makan-makan yang banyak itu banyak. Termasuk perbuatan israf. Baik. Cukup sampai di sini, Ibu Ani, ada yang tanyakan barangkali? Insya Allah belum, Ustaz. Belum ya? Tadi teksnya bisa difahami, Bu, ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah bergabung untuk yang kedua kalinya dalam pembelajaran percakapan besar sehari-hari kita. Dan berhubung waktu kita telah habis dengan berat hati, maka kita cukup sampai di sini. Dan insyaallah ta'ala kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, bi'idznillah ta'ala. Dan kita akan lanjut pada latihan setelahnya terkait dengan mufradat dan juga tarkib al-kalimat wal-jumlah. Sampai di sini perjuangan kita, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.